Halo semuanya, ini kapten yang berbicara. Kita akan segera mendarat. Jadi kencangkan sabuk pengaman kalian. Oh, Bait, kau ini yang benar saja. Itu bukan ide yang bagus. Wow, jujur saja, itu pendaratan yang hebat, Kapten. Terima kasih, Nak. Apa yang terjadi padamu, Obed? Kurasa Obed mencoba gaya mode baru. Gaya susu kocok. Baiklah semuanya, kita sampai. Selagi kami bongkar kopernya, kalian bisa pergi menjelajah. Wow. Hore! Tapi jaga diri kalian ya. Obed? Bukan aku. Anak kucing itu mengejutkanku. Ya ampun, dia manis sekali. Lihat dia. Ayo kita bawa pulang. Bolehkah aku mohon? Jangan. Kita harus tinggalkan dia di sini. Tempat ini adalah rumahnya, Obaid. Kumohon, Mansur. Tidak bisa, Obaid. Jangan. Dia itu kucing liar, dan ini adalah tempat tinggalnya. Dia benar, Obaid. Benar. Oke, oke. Sampai jumpa, kucing kecil. Selamat datang kembali. Apa kalian bersenang-senang? Iya, tentu saja. Tadi seru sekali. Ayo bersantai dan ambil minuman. Ini hari yang melelahkan. Jadi, siapa yang mau minum jus? Kau tidak mau, Obaid? Iya. Aku ingin susu di piring kecil. Obaid? Kenapa kau ingin susu di piring kecil, Obaid? Apa itu? Obaid? Wah, bagaimana dia bisa masuk ke sini? Obaid, kau kembali untuk anak kucingnya. Obaid, ini kucing liar. Dan hewan liar tidak seharusnya dipelihara seperti hewan peliharaan. Kau harus mengembalikan dia ke lingkungan alaminya. Tapi dia ini manis sekali. Sudahlah, dia akan nyaman di sini sampai kau mengembalikannya. Ayah beri dia makan, agar dia bisa makan saat dia lapar. Nano, lihat ini, seekor kucing liar. Kucing liar, biar aku periksa. Memulai proses pemindaian, akan kulakukan. Baiklah kalau begitu. Ayo semuanya,
jangan bermain dengannya lagi. Biarkan dia istirahat dulu. Menganalisis data kucing liar. Aku tidak tahu kenapa kau melakukan ini. Dia itu hanya anak kucing biasa. Coba katakan, kenapa kita menemukan dia di pegunungan? Anak kucing ini dari spesies Panthera pardus dimer, juga dikenal sebagai macan tutul gunung Arab. Itulah Nano. Sekian. Apa? Kita harus membawa macan ini keluar dari rumah. Halid, aku tidak nyaman dengan keberadaannya di sini. Pasti ada kesalahan, dia bukan hewan itu. Anak kucing ini baik dan manis sekali. Dan tidak mungkin kalau dia salah satu kucing liar besar yang Nano katakan. Kita harus kembalikan dia sekarang. Ibunya pasti mencarinya. Obaid, cepat bawa dia. Anak kucingnya, dia menghabiskan makanan yang kita berikan, lalu tiba-tiba dia tumbuh sangat cepat. Dia menjadi sangat besar. Besar? Kita saja yang bawa. Tidak, jangan. Dia sangat besar sekali. Sudah gila, hewan itu besar, berbahaya. Obaid, itu anak kucing kecil yang sama. Coba lihat. Ibunya datang mencari anaknya, dia datang. Sudah kubilang kan, entah kenapa kau tidak percaya padaku. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang ini, Ayah? Kita harus pulangkan mereka ke rumahnya, tapi Ayah tidak tahu caranya. Aku tahu cara melakukannya. Kita butuh kotak yang besar, potongan stik yang besar, dan juga Nano. Bagus sekali semuanya. Kalian hebat. Sampai jumpa, Fluffy kecilku. Fluffy? Semuanya, aku ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Lihat yang kutemukan. Coba lihat ini. Pernahkah kalian melihat telur ayam sebesar ini? Itu tidak terlihat seperti telur ayam bagiku. Nano, bisa minta tolong identifikasi spesiesnya? Prosedur identifikasi spesies dimulai. Pemindaian selesai, teridentifikasi. Telur ini adalah milik penyu besar. Yang panjangnya bisa mencapai 1,2 meter. Obaid, kami sudah bilang apa?